Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dilakukan adalah beritahu dan jelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Buka lengan baju atau gulung ke atas. Letakkan lengan atas sejajar dengan jantung. Lakukan palpasi arteri brachial menggunakan dua ujung jari. Pasang manset. Letakkan manset kurang lebih 2,5 cm di atas arteri. Letakkan manometer sejajar dengan mata pemeriksa. Gunakan stetoskop agar suara terdengar jelas dan bersih. Pasang stetoskop dengan meletakkan bel atau diafragma dari stetoskop di atas arteri brachial. Tutup katup dengan mengunci sampai rapat, lalu pompa bola manometer sampai 30 mm Hg di atas tekanan sistolik. Buka katup untuk mengeluarkan udara. Katup dibuka secara perlahan, kurang lebih 2-3 mm per detik. Buka manset dari lengan pasien, beritahukan hasil pemeriksaan kepada pasien. Rapikan pasien, lalu bereskan alat.